an mukhgal sallaitu wa ra'an nabi sallallahu alaihi wasallam bil madinatil asra fasallama summa qama mus'ri'an fatahatta riqabun nasi ila ba'di hujab bisa'i fafazi'an nasu min sur'ati fakhraja alaihim fara'a annahum qad ajibu min sur'atihi faqala dzakartu shay'an min tibrin 'indana fakaritu ayyah bisani fa'amartu bi'ismati rawahu al-bukhari wa fi riwayatin kuntu qultu fil baiti tibran min as-sadaqati fakaritu an ubayya dari abi sarwa'a Uqbah bin Haris radhiyallahu anhu ia berkata aku salat asar di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Setelah mengucapkan salam, kemudian beliau cepat-cepat berdiri. Lalu beliau melangkahi pundak orang-orang menuju kamar istrinya. Orang-orang merasa takut atas kecepatannya. Ada apa ini Nabi? Ada apa ini Nabi? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menemui mereka. Beliau melihat orang-orang merasa heran atas kecepatannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aku teringat sebiji emas pada kami dan aku tidak suka menyimpannya, maka aku suruh membagikannya." Jadi Nabi itu punya emas, Nabi kan emang gak suka menyimpan harta. Padahal Nabi itu mampu, tapi saking sederhananya Nabi, Nabi itu gak suka menyimpan harta. Yang mana Nabi itu habis sholat tuh kayak ada gerinjil gitu loh. Kayak, ya Allah saya punya emas ini, saya harus mengeluarkan emas itu sedekah. Nabi cepat-cepat mengeluarkannya dan menyedekahkan. Di sini maksud dari hadis ini yaitu Nabi menyegerakan berbuat baik. Sedekah itu kan berbuat baik. Nabi enggak mau menunda atas berbuat baik itu, enggak terus entar-entar. Keburu lupa. Ibarat nih ya. Di pondok, kita di pondok habis transferan. Saya nih punya uang 5.000. Udah saya niatkan nih. Habis ini saya mau ngasih uang ini, saya beli sedekahkan buat mayoran gitulah. Emang 5.000 dapat apa ya? Beli salad, punya teman baik terus dibagiin, beli sosis 1.000, 1.000, 1.000 itu satu. Pulang dari ngaji, bukannya dia langsung ke kamar, langsung atau ke toko beli sosis tadi, akan tapi dia kepincut lihat ada tukang jualan somai misal. Akhirnya dia beli somai. Main dulu dah tuh beli somai. Uangnya jadinya kemakan sendiri. Enggak jadi disedekahkan. Karena dia mampir-mampir dulu. Nah, di sini maksudnya adalah harus menyegerakan bersedekah, menyegerakan berbuat baik. Entah itu berupa sedekah, entah itu berbuat baik apapun, kalau kamu punya tanggungan, tanggungan di sini enggak harus tanggungan hutang, tanggungan apa kayak tadi, sudah diniatkan untuk bersedekah. Ya harusnya segera sedekahkan gitu. Jangan malah mau sedekah ntar aku mampir-mampir dulu. Uangnya habis duluan, enggak jadi sedekah. Inilah yang Nabi praktekkan di sini kayak gini. Daripada nanti-nanti keburu lupa habis sholat, beliau cepat-cepat nih. Langsung beliau ini ngambil emas yang beliau simpan di kamar istrinya lalu beliau sedekahkan. Ini cepat. Sekarang kalau kalian punya uang lebih, misal di dompet kalian ada uang 50.000 nih. Ada uang 50.000, terus kalian ini punya niatan nanti yang 20.000 mau saya belikan apa, mau sedekahkan apa gitu. Tapi karena kalian tuh menunda-nunda, ntar dulu deh, akhirnya nggak jadi-jadi. Yang mana akhirnya 50.000 itu ludes karena kemarin ada diskon besar-besaran Shopee 10-10. Akhirnya kamu buat beli tuh, beli kebutuhan. Apalagi perempuan, ya diskon pasti melek banget ya. Gak jadi dibuat sedekah deh. Padahal waktu itu bisa langsung disedekahkan, tapi dia antar dulu deh. Entarnya sampai tanggal 10-10. Gak jadi sedekah. Nah, ini keutamaan berbuat baik itu kenapa ditunda. Kalau bisa segera, segerakanlah keburu setan itu, keburu goda gitu. Lanjut. An Jabir radhiyallahu anhu qala: "Wala rajulun lin-nabi sallallahu alaihi wasallam yawma Uhud.
Araitu in butiltu fa aina ana? Qal fil jannah. Falqa tamaratin kunna fi yadihi thumma ghadala hatta butila. Tafakkur. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu perang Uhud, "Apa pendapatmu jika aku terbunuh? Di mana aku?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Di surga." Maka ia lemparkan beberapa butir kurma di tangannya, kemudian dia langsung bertempur hingga terbunuh. Ini butir kurma di sini mungkin karena dia menyimpan butir kurma pingin mau dimakan dulu atau mau entar-entar, tapi karena Nabi langsung perang itu kan zaman dulu kan sesuatu yang masya Allah banget, pahalanya gede banget, itu meninggal aja syahid. Waktu tahu pahalanya itu syahid, waktu sahabat ini tahu kalau beliau meninggal akan ditempatkan di surga, langsung beliau bergegas, itu kurma dilemparkan, langsung perang. Gak entar-entar, karena ini kebaikan yang segera dilaksanakan, gitu. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ja'a rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala, ya Rasulullah, ayu sadaqati azamu ajra? Qala, anta saddaqa wa anta suhayyun syahidun tabzal fagra wa ta'mulu lagina wa la tumhilu hatta idha balagatil hulqum. Qulta li fulani kada wa li fulani kada wa qad kana li fulani kada. Mutafaq alaih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, ya Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau keluarkan sedekah dalam keadaan sehat, kikir, takut miskin dan mengharap kekayaan. Janganlah engkau menundanya hingga ketika Rasulullah sampai tenggorokan, engkau baru mengatakan, bagi si fulan sekian, bagi si fulan sekian, dan sudah ditepung dulu, bagi si fulan sekian. Maksud dari hadis ini tuh gini, ada sahabat tanya, ya Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Sedekah ketika kamu itu kikir, ketika kamu takut miskin, ketika kamu sehat. Loh, ada apa dengan kata-kata takut miskin, sehat, kikir? Karena kalau kita sedang menikmati nikmat yang luar biasa, kita akan lupa. Benar enggak? Kita kalau udah senang-senang, kita menikmati apa yang kita inginkan, kita akan lupa sama segalanya. Kita sehat, kita harusnya bisa gunakan waktu itu dengan bisa kita kunjungi orang sakit, kita bisa mengunjungi teman-teman kita, bisa bersilaturahmi, bisa untuk membagikan makanan ke fakir miskin, menggunakan kesehatan kita tuh dengan baik-baiknya. Kerjaan malah kita tuh nggak, kalau udah sehat tuh malah kayak, ah mumpung nih ya sehat nih, mumpung saya sehat saya mau jalan-jalan, mumpung ya sehat ya mau berfoya-foya, mumpung ya sehat ya mau lakukan apapun, sampai-sampai dia lupa kalau tetangganya itu kelaparan, padahal cuma tinggal 5 langkah dari rumah. Itu tinggal 5 langkah dari rumah, itu bukannya pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah ya, ini tetangga 5 langkah dari rumah, dia itu kelaparan. Bisa loh si fulan ini tuh nolongin tetangga, tapi karena dia lupa akan orang sekitar, karena emang dia mendapatkan nikmat yang besar sampai dia lupa, ya udah. Dan dia menunda kebaikan itu, lupa deh. Atau prakteknya tadi takut kikir, takut miskin saat kikir. Karena pada saat kita pelit, disitulah pahala gede. Kan kita mengeluarkannya dengan pada saat kita dieman-eman gitu. Misalnya, ya kasih ibarat nih. Kalian punya uang 10.000, uangnya pecahan 2.000-an semua, atau ada yang 1.000 lah, pokoknya pecah gak 10.000 utuh. Sama kalian punya uang 2.000 rupiah. Kalau di situ ada kotak amal, kalian mau masukin berapa? Pasti kalau yang 2.000 rupiah tadi ngasihnya 1.000. Kalau yang 10.000 tadi ngasihnya tetap 2.000. Padahal perbandingannya 2.000 ini, kalau kalian ngasih 1.000 itu setengahnya. Kenapa waktu kalian punya duit 10.000, kenapa nggak dikasih 5.000 ke kotak amal? Inilah sedekah paling berat, ketika pada saat kikir-kikirnya, ketika kita pelit, ketika kita punya harta tidak menyegerakan. Coba kalau kalian tuh habis usaha, terus kalian punya duit, misal udah dipisah, ini 5 juta buat modal, ini untungnya ada 300
ada 3 juta untungnya. Terus kalian langsung sisihkan, yang 2 juta mau ditabung, yang 1 juta untuk disedekahkan, untuk dibelikan apa ya, mungkin makanan ke bagi-bagi kita ke tetangga, karena untuk rasa bersyukur karena usaha ini sukses. Kalau kalian langsung melaksanakan dapat duit langsung dibelikan, insya Allah setan belum sempat ganggu, sudah terlaksana berbuat baik itu. Nah kalau pemilih ditunda, udah dipisahin nih, akhirnya kalian lihat itu ada pedagang apa ya, misal ada kalian lewat dari diskon besar-besaran, ada flash sale, kalian mampir, uang yang harusnya 1 juta itu kalian bawa untuk dibawa ke panti asuhan, untuk disedekahkan, untuk diberi ke pondok untuk amal jariah, malah kalian habiskan karena ada sale. Nah ini susahnya, kenapa sih berbuat baik harus ditunda itu, kenapa? Coba deh sekarang kita introspeksi diri. Kita punya apa yang akan disedekahkan? Segera. Habis ini langsung kalian sedekahkan. Jangan menunda, langsung. Takutnya kalau ditunda ya udah ntar aja, ya udah ntar malam aja, udah besok aja. Keburu kepake lagi uangnya. Langsung segera. Dulu waktu yang kecil, ya pernah diajarin ibu gini. Kan kadang ibu tuh dapat amplop ya, maaf banget ini cerita. Kadang dapat amplop, terus saya tuh bukain amplop. Saya tuh pernah buka amplop isinya cuma 500 rupiah receh. Beneran, dulu waktu SD pernah 500 rupiah receh. Padahal yang lainnya ada 5.000, 10.000, 50.000. Zaman dulu 100.000 belum banyak. Belum semua orang ngasih 100.000 dengan gampangnya, belum. Itu 500 rupiah namanya ya, masih polos, masih kecil yang ngomong. Ya cuma 500 receh lagi. Kata ibu apa? Justru yang seperti inilah yang barokah. Saking pinginnya dia ini sedekah. Sampai-sampai seberapapun yang emang dia punya, yang penting sedekah, be, yang penting sedekah. Itu justru yang kayak gini yang barokah. Nih. Tapi tetap harusnya ngeliat orangnya dulu. Beda kalau dia punya uang 50.000, cuma sedekah 500 rupiah. Itu beda lagi, itu namanya udah pelit gitu. Kemudian lanjut. Ani Zubair bin Adi qol ataina Anas bin Malik radhiyallahu anhu fashakawna ilayhi ma nulqa min al-hajjaj faqal isbiruni isbiru fa innahu la ya'ti zaman illa walladhi ba'dahu sharrun minhu hatta taqama rabbakum sami'tu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam rawahu al-Bukhari. Dari Az-Zubair bin Adi, ia berkata, kami mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan mengeluhkan kepadanya perlakuan yang kami alami dari Al-Hajjaj. Anas menjawab, sabarlah kalian, tidak akan datang suatu zaman melainkan zaman yang sesudahnya lebih buruk daripada zaman itu, hingga kalian berjumpa Tuhannya, hingga kalian berjumpa dengan Tuhan. Aku mendengar perkataan itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman dulu itu orang-orang padahal walaupun sesusah-susahnya hidup zaman dulu, Nabi itu sampai pernah ngendikok, kalian harus bersabar pada zaman ini karena pada zaman setelah kalian itu adalah zaman yang lebih susah. Zaman setelah Nabi, zaman sekarang kita lupa dengan sekitar, dengan kebaikan gak harus sedekah. Kita lihat di depan rumah kita ada sampah, kita bodo amat. Jawabannya kayak antar ada tukang sampah tuh, ada tukang bersih-bersih. Kenapa nggak kita sendiri? Padahal dengan kita niat untuk menyingkirkan kotoran itu dari depan rumah kita agar tidak menyakiti pengguna jalan, pahalanya gede banget tuh. Katakanlah di pondok ya, di pondok yang sering terjadi ada sampah jajan banyak. Bukan jatah piketnya dia. Ya lewat aja, bodo amat ah. Bukan jatah piket, usahanya kan piketnya kamar ini. Apa salahnya sih cuma buang sampah, ngambil sampingnya tempat sampah. Ini berbuat kebaikan loh. Berbuat kebaikan ini di apa, jangan ditunda, jangan entar-entar aja deh. Bisa nanti. Gak ada yang tahu habis kalian ngelewatin itu sampah, habis itu kalian lewat kepleset mati. Ayo. Gak jadi deh kalian berbuat baik.
Padahal dengan kalian ngambil itu sampah, kalian buang sampah, itu udah berbuat baik. Gak usah nunggu kalian piket, gak usah, selama itu baik, segerakan. Gitu. Apapun, di sini konsepnya bukan sodako, bukan sodako uang saja. Apapun itu, dengan tenaga, dengan kepedulian, pokoknya selama itu berbuat baik, maka segerakan lah. Fasta bikul khairat, berlomba-lomba dengan kebaikan. Kenapa ada kata-kata fasta bikul khairat, kenapa berlomba-lomba dengan kebaikan? Ya selama itu baik, ayo cepet-cepetan, siapa yang berbuat baik dulu siapa? Masa iya mau, misalnya kita bisa dapat surga nih, tapi kita gak segera berbuat baik dengan surga itu. Maksudnya kayak, ya kayak tadi misalnya ada sampah tadi, kita bisa ngambil sampah itu. Tapi kenapa kita gak mau? Ibarat kita mau masuk surga, tapi ntar-ntar kita nyuruh orang dulu, ini silakan kau masuk surga dulu aja, aku mau masuk neraka dulu. Masa kayak gitu? Kan enggak, pasti ayo cepat-cepat siapa yang mau mendapatkan surga, cepat-cepat. Itulah, jangan menunda kebaikan. Gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Kesimpulan dalam sore hari ini ialah menyegerakan berbuat baik, jangan sampai ditunda. Kalian sekarang kalau melihat ada kebaikan yang bisa kalian lakukan, lakukan sekarang. Sekarang juga, karena kalian gak akan ada yang tahu satu detik kemudian kalian itu masih bisa kamu menghembuskan nafas atau belum. Apakah sudah tidak bisa? Bahkan gak ada yang sama sekali, gak ada yang tahu berbuat kebaikan seperti apapun, sekecil apapun. Sedetik kemudian kita gak ada yang tahu. Walau aklam loh, apakah nanti setelah ini saya masih nafas atau tidak, saya juga gak tahu. Makanya sekarang kalau kita punya hal untuk disedekahkan, segera. Kita punya amal untuk kebaikan, kita lakukan segera. Sebelum roh menjemput kita, sebelum sampai kita sudah waktunya tiba, kita baru, oh itu buat ini, itu buat ini, itu buat ini. Jangan sampai. Segerakan berbuat kebaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Allahumma fikir akal mentorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.